Siapa yang salawat pada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka untuk menunjukkan betapa Allah memperhatikannya, betapa Allah memuliakan orang itu, betapa Allah merahmatinya, betapa Allah mengangkat derajatnya, sampai-sampai Allah katakan, siapapun yang salawat kepadamu wahai kekasihku, aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Meskipun orang itu tak layak sebenarnya mendapatkan rahmat Allah, tak layak mendapatkan ampunan Allah, tak layak diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, lakin, tapi karena dia mau mengagungkan kekasih Allah, mau memuliakan kekasih Allah, mau menyanjung kekasih Allah, mau memintakan kemuliaan untuk kekasih Allah, dengan bersolawat kepada kekasih Allah, maka Allah pun langsung tidak melihat dosamu, tidak melihat salahmu, tidak melihat burukmu, tidak melihat kejelekanmu. Allah hanya melihat kemuliaan lisanmu yang telah tergerak untuk bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu pula Allah mengampuni semua dosamu, Allah tutup semua aibmu, Allah angkat semua bencana dari dirimu. Engkau pun mendapatkan solawat Allah 10 kali. Artinya apa? Wa yaskunu fil jinani mukima. Orang yang sudah dapat solawat dari Allah, pasti dia nantinya akan tinggal abadi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jannah di dunia wa jannah fil akhirah. Surga di dunia ini, sebelum surga di akhirat nanti.